Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala Musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fakhiru fidalika. Al-babul hadi asyara. Ini bab ke-11. Fi adabil akli wa syurbi. Tentang adab. Adab makan dan minum. Tentang adab-adab makan dan minum. Jadi makan, minum tuh ada adabnya. Jangan sampai kita makan nggak pakai adab. Wayam bagi dan siogianya ayakuna akuka bahwa adalah makan engkau ala niyati takwa, atas niat takwa. Jadi jangan sampai kita makan nggak niat takwa. Bihi dengan makannya itu ala ta'atillah ta'ala, atas ta'at kepada Allah ta'ala. Wa ibadatihi, dan ibadah kepada Allah ta'ala. Ba'da kaunihi halal, setelah keadaan makanan itu halal. Ala masayatin zikruhu, atas apa yang akan datang oleh sebutannya. Kalau Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhal rasul qul inna tayyibati wa a'malu salihan. Wahai para rasul, makan olehmu daripada yang baik-baik dan beramal olehmu akan amal yang soleh. Ini minna tayyibati ada alif lamnya, namanya alif lamnya lil kamal. Ya, jadi apa? Benar-benar yang baik. Oh, Rasul itu makannya benar-benar yang baik, enggak boleh sembarangan. Nah, kalau kita yaitu enggak seketat Nabi. Minat thayyibatnya enggak pakai alif lam, min thayyibatin. Wa idza kana akluka, dan apabila adalah makan engkau lillahi, karena Allah, bahwa jadir, maka itu pantas. Bi an tuqaddima alaihi, dengan bahwa engkau dahulukan atasnya. Ghuslal yadi, membasuh tangan. Likauli, karena ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-udhu'u qabla tu'ami yanfil faqra. Wudu sebelum makan itu bisa menafikan miskin. Ya. Wudu sebelum makan bisa menafikan fakir. Miskin dah. Parahan fakir dan miskin. Jadi kalau kita wudu sebelum makan menafikan susah. Jadi insya Allah kalau kita wudu sebelum makan enggak susah. Wa ba'dahu yanfil lamama, dan setelah makan menafikan lamama. Ya. Lamam itu gila. Menafikan gila. Tapi yang dimaksud wudu di sini apa nih? Yang dimaksud di sini adalah al-wudu al-lugawi. Wudu yang sifatnya lugawi. Ah, cuci tangan doang. Bukan wudu mau salat. Namanya al-wudu lugawi. Jadi kita jangan sampai mau makan gagal cuci tangan. Ya. Ghusl yadain ila rusghain. Membasuh dua tangan sampai dengan dua rusghain sampai sini.
Ada yang memakruhkan, ada yang menilai makruh, tapi enggak sampai makruh. Kalau dia enggak cuci tangan, sunat aja. Tapi usahakan jangan sampai kita enggak cuci tangan. Ya. Juga untuk kesehatan. Kalau kita enggak cuci tangan, ya. Saya pernah dulu, ya. Enggak cuci tangan, ya. Makan karena mengira sudah bersih, enggak kemana-mana, bersih. Pas makan, dan saya memang mau jajal, bagaimana kalau enggak cuci tangan? Pernah juga saya jajal, bagaimana ada apa? Ya. Kalau enggak cuci tangan itu ada apa? Itu setelah makan itu buang-buang air. Jadi kalau nggak cuci tangan, mau makan nggak cuci tangan, itu buang-buang air. Jadi benarlah anjuran agama. Jangan sampai kagak cuci tangan. Wayang bagi dan seyogianya ayakuna ala suprati, bahwa adalah makan itu di atas suprah, tempat makanan bagi musafir, ya, nampan. Fadzalika aqrabu ila sunnati, maka demikian itu lebih dekat kepada sunnah. Wa kana alaihi salatu wasalam, dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam, iza ata bito'amin, apabila ia datang dengan makanan, dengan membawa makanan, wado'ahu, maka ia terletakkan akan makanan itu al-ardi, di atas tanah. Li'annahu akrabu ila tawadu'i, karena dia itu lebih dekat kepada tawadu. Tapi tetap pakai tempat, jadi makannya di tanah, di sini maksudnya, di tanah maksudnya di sini, di bawah, bukan di atas meja. Ya, Nabi kalau makan begitu di bawah, bukan di atas meja. Kenapa di bawah? Aqrabu ila tawadu, lebih dekat kepada tawadu. Jadi kalau di bawah itu lebih dekat tawadu. Makanya ulama ada yang depok aja rumahnya, iya, nggak pakai meja, dibawa aja, sama lebih tawadu. Ya, tapi jangan kita katain orang yang pakai bangku, oh, sombong, jangan, biarin beliau, kita begini. Wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la aqulu muttaqian, tidaklah aku makan sambil bersandar. Inama ana abdun aqulu kama yaqulul abdu, hanyasanya saya ini hamba, saya makan sebagaimana makan seorang hamba. Jadi saya ini, jadi kata beliau, saya tidak makan sambil bersandar. Hanyasanya saya ini hamba. Saya makan sebagaimana hamba makan. Di bawah berarti makannya. Wa ashrabu kama yashrabul abdu. Saya minum sebagaimana hamba minum, budak minum. Di bawah. Ya. Makanya orang-orang Arab tuh kalau ruangan tamunya itu aja, dihampar aja. Ya, tapi sekali lagi jangan dikata orang yang pakai meja sombong, jangan. Ya. Jangan, jangan, jangan juga begitu, jangan. Enggak boleh, ya. Kalau kita kepengen, ya di bawah. Makan di bawah.
Ini lebih tawadu. Tapi memang kurang keren. Kurang keren. Wakilah dan dikatakan arbaun, ada empat. Oh, disna ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada empat yang dibuat-buat ya, dalam cara makan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada empat yang dibuat-buat cara makan setelah Nabi. Al-mawa'idu. Ya. Makan di atas meja. Al-mawa'id itu makan di atas meja. Ini buat-buat setelah Nabi. Wal-manakhinu. Ya. Manakhinu. Ya. Ya. Menggunakan saringan. Ayakan. Jadi makan di ayak dulu. Wal asnanu, mas asnan, ya. Girbah atau ya, girbah ini jadi makannya pakai girbah, kantong air ya, dari kulit. Wasyabu, dan kenyang, sampai kenyang. Jadi makan jangan sampai kenyang. Wala naqulu, beliau katakan, kami tidak mengatakan innal aqla, sesungguhnya makan alal mawa'id, di atas meja, manhiyun anhu, dilarang. Enggak, kami enggak ngomong begitu. Yang tadi saya katakan, ada orang ruang tamunya pakai bangku, pakai meja, ya. Jangan kita katakan itu sombong, karena enggak juga, ya. Falaisa kullu mubtadi'in manhiyan anhu. Karena tidaklah setiap yang baru itu dilarang. Nah, boleh. Jadi ruang tamu boleh pakai meja, pakai bangku, boleh, silakan. Tapi yang tawadu adalah dihampar aja. Jadi yang tawadu ini ya, jadi ruang tamu boleh pakai meja, boleh pakai bangku, boleh. Tapi yang tawadu adalah dihampar aja. Jadi kata beliau, falaisa kullu mubtadi'in manhiyan anhu. Karena tidak setiap yang baru itu dilarang. Enggak semua yang baru itu dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Wa yambaghi.